Hello guys, what's up? Hello again, welcome back to my YouTube channel. For them that subscribe aku, thank you so much for them to subscribe lagi. Please please hit the button subscribe and the notification button. So hari ni ada dua topik aku nak cakap, sebab aku rasa kalau aku buat satu-satu video kan, aku rasa video tu akan jadi macam 2 minit je. So ada dua video yang 2 minit saja. So aku fikir apa kata kalau aku buat satu video je. So 2 minit tambah 2 minit jadilah 4 minit. Video tak adalah banyak video sangat. So topik yang pertama adalah, ada orang pernah tanya akulah kan, Aidil, kau tak penat ke nak jadi YouTuber? Kau tak penat ke setiap hari kau nak kena buat video? Setiap hari kau ada kena kerah otak kau untuk fikir buat content untuk bagi orang tengok kan? Setiap hari kau kena edit video, setiap hari kau kena set up ni lah kan, set up tripod, lampu, apa semua. So jawapan aku simple, tak. Sebab apa tak? Okay, cuba aku tanya korang eh, apa benda yang korang minat? Sumpah lah mikrofon terbalik ni. Sekejap. Apa benda yang korang minat? Contoh, korang apa orang kata, korang minat nak main bola. Setiap hari kau main bola, setiap hari kau training apa semua, sebab kau nak capai satu benda. Contoh kau nak jadi macam Ronaldo tu kan. Okay, so kau bermain setiap hari, and then bila cikgu sekolah panggil untuk apa-apa, kau join juga. Sebab apa? Sebab bila daripada cikgu tu lah kita boleh jadi kepada peringkat kebangsaan, masuk ke kelab lah ni, masuk ke kelab tu. So aku cakap apa tau, aku cakap macam ni je, bila aku dah berjaya dengan apa yang aku minat, aku baru akan rasa penat. Macam tu. So aku cakap macam tu sebab yelah, benda yang kau minat kau akan buat setiap hari. Ya, benda yang kau minat kau akan buat setiap hari. Faham kan? Cerahnya. Benda yang kau minat kau akan buat setiap hari, kau takkan rasa penat sebab benda tu kau suka. And that's why benda yang kau suka tu kau letak suka tu kepada minat. Yes, that's all. Pendek kan? 2 minit je. Sebab tak penat kerja di YouTuber ni adalah satu perkara yang simple. Oh, macam ni nak cakap, dia macam satu jawapan je, tak. Macam tu. Kadang-kadang kat channel nak cakap, aku tak tahu lah, tapi bagi aku kata tak lah. Tapi bila aku dah capai satu benda tu, aku rasa aku akan rasa penat buat tu. Sebab sekarang aku tak rasa penat, sekarang aku rasa have fun. Kenapa? So, sekarang aku rasa have fun dengan apa yang aku buat ni kan, apa semua. So topik yang kedua adalah This whiteboard. So apa benda yang aku tulis ni? Topik yang kedua adalah macam mana korang manage korang punya content? Macam mana korang fikir korang punya content? Bagi aku, korang memang perlukan whiteboard ni. Sekecil-kecil alam pun tak apa. Sebab bila kau dah dapat idea, kalau kau malas, bukan malas, sebab korang minat kan, korang takkan malas. Bila korang tak sempat nak buat video, korang takkan tulis, korang tak sempat nak tulis. So bila korang balik daripada, contoh korang pergi travel, kau tak ingat apa yang kau fikir tadi, yang content apa yang kau fikir. And then bila balik je travel tu, kau terus lupa. And that's why korang perlukan benda ni. Sebab bila korang ingat, korang terus tulis. Bila korang tiba-tiba masuk idea, korang terus tulis. And then bila korang dah tulis, bila papan ni dah penuh, korang fikirlah korang nak buat apa dulu. And korang fikirlah apa yang tak patut nak buat. And macam tu lah jadinya. So setiap kali kau dapat idea, kau kena tulis. Sebab bila kau tak dapat idea, bila kau dapat idea, kau tak tulis, kau akan lupa. Bila kau dah dapat idea, kau tak tulis, kau akan lupa. And melainkan kalau korang jenis yang macam, okay, bila aku dapat idea, kau terus buat. Melainkan kalau korang jenis macam tu, dapat idea terus buat.
edit-edit upload. Melainkan kalau korang jenis macam tu. So tak apalah. Tapi aku rasa kalau aku jenis macam tu pun aku perlukan juga. So yeah. Itu je yang aku nak cakap hari ni. And yang aku nak cakap lagi adalah pak ada TikTok. So korang pergi dekat link dekat description aku. Korang tekan link tree tu. Korang just pilih TikTok and korang support aku. Road to 100 follower juga, okay? So korang support juga aku punya media sosial, media sosial yang lain. Sorry punya adik-adik tu. Yeah, that's all. Thank you for watching, thank you for stay daripada orang ke hujung video. And see you in the next video. Aku harap ada manfaat korang tengok video ni. And yeah, bye-bye. Peace.